Kali ini aku mau ngelanjutin yang part 2 emoji makeup look. Kalian udah nonton video aku yang pertama yang ini ya guys. Ini emoji makeup look aku yang pertama dan di sini aku sambung yang kedua. Jadi buat kalian yang penasaran stay tune terus ya. Oke guys, seperti biasa ya di sini kita pakai pelembab dulu. Aku pakai dari Warga Aloe Vera dan ini aku pakai ke wajah. Dan seperti biasa juga ya guys, karena wajah aku lagi kering, jadi di sini aku pakainya rada banyak dan lalu aku apply ke seluruh muka. And next foundation di sini aku pakai dari Revlon 2 Foundation yang kayak gini. Dan ini aku apply menggunakan brush makeup seperti pakai masker gini ya guys. Dan ini aku apply ke seluruh wajah dan gak ada yang ketinggalan seperti pakai masker kayak gini ya guys. Dan ini selanjutnya aku blend pakai beauty blender, cukup di tap-tap aja ya guys. Setelah pakai foundation di sini aku lanjut loose powder. Ini aku pakai dari Mars, ini yang natural bake. Dan ini aku apply di area setengah wajah seperti biasa ya guys, seperti ngebaking gitu di area bawah mata dan lalu area setengah wajah gitu dan area jidat aku kosongin. Dan selanjutnya ini aku pakai lem bulu mata dari Mehwa, ini untuk alis aku yang sebelah kiri. Ini aku mau aku tutup gitu alisnya dan di sini aku kasih lem bulu mata dulu ke seluruh alisnya. Lalu setelah itu pakai spoolie brush aku kayak sisir-sisirin ke atas gitu supaya alisnya tuh bisa tidur gitu. Dan ini sambil aku tap-tap pakai tangan gitu supaya rata gitu ya. Dan sambil nunggu kering, ini aku mau lanjut ngalis dulu untuk bagian mata yang sebelah. Dan di sini untuk ngalisnya aku cepetin ya guys, karena biar gak makan durasi. Untuk tutorial ngalisnya kalian bisa langsung cek video aku tutorial ngalis. Dan aku juga udah taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa langsung cek aja di description box ya. Oke, setelah alisnya udah cantik kayak gini dan alis yang sebelah udah kering, lanjut yang sebelah ini mau aku tutup pakai foundation ya guys. Ini awalnya aku pakai foundation LT Pro yang smooth corrector yang varian plum rose. Dan setelah itu aku tetap menggunakan jari kayak gini ya guys, dan sekaligus aku apply gitu pakai jari juga dan langsung aku tap-tapin gitu. Oke, setelah merata menggunakan jari, di sini lanjut aku blend juga menggunakan beauty blender ya guys supaya lebih merata dan gak ngeblok juga. Dan untuk selanjutnya karena ini menurut aku masih kurang nutup, jadi aku tambahin concealer. Ini pro concealer dari Kelly dan ini shade-nya rada gelapan gitu dan dia tuh emang lumayan lah buat nutup alis aku. Dan setelah itu lanjut aku blend-blend menggunakan beauty blender. Oke, setelah di blend lanjut di sini aku pakai loose powder ke seluruh wajah ya guys. Area jidat tadi belum aku kasih dan sekarang aku kasih. Dan ini aku ratain cukup di tap-tap aja ya, ngasih bedak taburnya. Dan setelah itu jangan lupa di sapu-sapu pakai brush supaya nggak ada bedak yang tertinggal atau ngegumpal gitu dan supaya lebih merata juga. Dan untuk selanjutnya di sini aku mau gambar kayak lingkaran gitu. Ini aku mau gambar buah lemonnya gitu ya.
Jadi di sini aku lingkarin dulu, dan setelah dikasih lingkaran kayak gini, lanjut aku bikin area tengahnya gitu kayak kayak bikin bunga gitu loh guys. Cuman ini sebenarnya kurang sempurna ya, karena ini cuman sebagai patokan aja, karena nanti aku mau bikin lagi pakai menggunakan face painting gitu. Dan kalau udah ada patokannya, lanjut kita mainin face painting. Seperti biasa aku pakai dari You Can Be Athena ya guys. Dan ini aku mulai dari bagian yang tengah dulu. Ini dari ujung bagian matanya aku tarik ke atas gitu. Lalu bagian atasnya ini rada aku lebarin gitu ya guys. Dan untuk yang sebelahnya juga gitu, tinggal dibikin kayak gini. Ini aku menggunakan face painting warna coklat. Nah, kalian bisa lihat tutorialnya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Dan ketika hasilnya udah kayak gini, lanjut kita warnain aja. Dan untuk bagian pinggirnya yang udah aku lingkarin tadi itu, aku timpain pakai warna kuning. Ini aku apply ke seluruh lingkarannya aja ya guys. Dan jangan lupa juga kalau misalnya udah kalian pakai face painting warna kuning tuh, di shade juga menggunakan eyeshadow warna kuning juga, supaya warnanya lebih keluar dan juga face paintingnya tuh nggak bleber kemana-mana gitu. Dan ini aku masih kasih, dan setelah itu lanjut ini aku set dulu pakai eyeshadow warna kuningnya. Dan setelah aku set menggunakan eyeshadow warna kuning, warnanya lebih kelihatan ya guys, lebih cakep dan lebih matte. Oke, setelah bundaran warna kuningnya selesai, lanjut area dalamnya. Baik itu aku kasih face painting warna putih, dan untuk area di sela-selanya juga ini aku kasih face painting warna putih juga ya guys. Ini awalnya aku bikin bulat dulu, dan setelah itu area sela-selanya aku isi juga pakai face painting warna putih. Nah, kurang lebih hasilnya bakalan kayak gini ya guys. Oke, setelah warna putihnya udah merata, lanjut di sini aku pakaiin face painting warna kuning untuk bagian dalamnya, bagian lemon dalamnya gitu. Nah, kayak gini ya guys, untuk area dalamnya aja. Dan jangan lupa juga di set menggunakan eyeshadow ya guys, supaya warnanya lebih keluar dan juga nggak geser. Dan dia tuh kalau misalnya dibuat melek tuh bakalan geser gitu loh kalau misalnya nggak di set pakai eyeshadow. Ini ngesetnya cukup di tap-tap aja menggunakan brush gitu. Terserah kalian bisa apply menggunakan tangan, cukup di tap-tap aja ya. Dan setelah itu di sini aku masih set. Setelah di set tuh hasilnya bakalan lebih merata gitu, warna face paintingnya lebih matte. Oke, setelah itu lanjut di sini aku kasih kayak coretan warna putih-putih gitu di bagian tengah dalamnya warna kuning itu ya guys. Aku naruhnya kayak acak aja dan nggak terlalu gede juga bagian warna putihnya. Nah, kurang lebih kayak gini kalian bisa lihat. Dan setelah itu area pinggir-pinggirannya ini aku tebelin lagi pakai face painting warna coklat. Ini untuk area lemon bagian dalamnya ya guys, aku tebelin gitu supaya lebih kelihatan ngebentuk gitu. Oke, setelah itu lanjut untuk bagian mata yang sebelah, di sini aku pakai eyeshadow warna orange. Dan ini aku pakai palette dari You Can Be, ini yang Pretty All Set. Dan ini aku blend ke seluruh kelopak kayak gini ya guys. Ini aku cukup pakai satu warna aja dari warna orange aja, karena di sini biar nggak makan durasi juga ya guys, dan juga biar matanya aku bikin simple tapi kelihatan cantik gitu. Dan setelah aku kasih warna orange, lanjut di sini aku timpain glitter warna gold. Dan ini aku apply menggunakan jari aja ya guys, sambil aku blend gitu. Ini aku sambil blend sambil aku ratain, dan juga aku pakai brush supaya lebih gak berantakan gitu loh, biar rapi, lebih rapi gitu. Dan untuk area bawah mata bagian depannya ini aku kasih highlighter. Ini masih dari palette yang sama dari You Can Be juga. Dan untuk area inner corner jangan lupa dikasih highlighter juga supaya lebih cantik. Dan karena di sini aku tadi lupa nggak ngontur hidung aku dulu, jadi di sini aku nyusul ngonturnya pelan-pelan ya guys, apalagi di area yang udah digambar lemonnya tadi.
Dan di sini aku juga kontur area pipi aku dan juga area dagu aku supaya terlihat lebih tirus gitu ya. Karena di sini kelupaan jadi konturnya nyusul, guys. Dan aku juga lupa tadi nggak pakai blush on dulu. Jadi di sini aku pakainya dengan hati-hati banget, apalagi di area yang udah aku gambar ini. Jadi kalian pakainya harus benar-benar hati-hati banget ya, guys, supaya nggak kena gambarnya gitu, biar nggak ngerusak gitu. Dan ini aku juga blend ke area hidung juga gitu dikit. Dan setelah itu lanjut aku pakai highlighter. Ini masih dari palette yang sama dari You Can Be ya, guys, karena dia itu udah lengkap banget, ada contour, highlighter, blush on, jadi enak banget kalau misalnya make. Oke, setelah itu lanjut di sini aku pakai eyeliner. Ini dari Swake. Dan ini aku pakai untuk mata aku yang bagian beauty aja. Untuk bagian yang lemon aku nggak kasih eyeliner. Dan setelah itu lanjut di sini aku mau pasang bulu mata aku dan bulu mata palsunya yang modelnya kayak gini ya, guys. Dan ini aku pasang di kedua matanya ya, untuk area lemonnya juga biar lebih cantik gitu. Dan ini untuk area mata yang sebelah. Dan untuk lipstick di sini aku pakai dari Implora. Ini yang varian 09 kalau nggak salah. Ntar untuk di produk yang aku pakai aku tulis di description box. Kalian bisa langsung cek produk apa aja yang aku pakai ya, guys. Dan karena ini warnanya biar nggak terlalu pucat, di sini aku tambahin lip gloss ya. Ini dari Oriflame. Dan langsung aku apply ke bibir supaya bibir aku tuh nggak kelihatan pucat banget gitu. Dan ini dia rahasia aku pas lagi ngonten dan aku males bedakin leher. Jadi ini sebenarnya ini body spray gitu aku pakai di area leher, karena dia itu bisa memutihkan instan ya, guys. Cuman dia itu nggak bisa tahan lama. Dia bertahan cuman sekitar 1 jaman, setelah itu kayak pelan-pelan luntur gitu. Jadi lumayan kalau misalnya buat konten dan aku males pakai di area leher. Oke, ini dia looknya dan semoga kalian suka ya, guys. Kalian yang belum subscribe, buruan subscribe ya, guys. Aktifin juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Dan untuk video tutorial makeup emoji look yang lainnya, kalian bisa langsung stay tune terus di channel YouTube aku ya, guys. Oke, see you in my next video and bye-bye.